Atap bangunan sekolah dasar Muhammadiyah Bogor Telayen di Gunung Kidul, Yogyakarta, ambruk saat jam belajar mengajar Selasa pagi. 12 siswa alami luka-luka akibat tertimpa baja ringan dan genteng. Satu di antaranya dalam kondisi kritis dilarikan ke RSUD Wonosari. Kejadian berawal saat para siswa sedang belajar mengajar. Tiba-tiba terdengar suara keras hingga atap ruang kelas ambrol. Total, ada 3 ruangan ambruk, 2 di antaranya merupakan ruangan kelas. Polisi yang datang langsung evakuasi korban dan seluruh siswa lain ke tempat yang lebih aman. Polisi juga melakukan olah TKP guna mengetahui pasti penyebab ambruknya atap bangunan. Namun, diduga ambrolnya atap kelas yang dibangun tahun lalu ini terjadi akibat konstruksi bangunan yang buruk. Bisa memastikan penyebab awalnya, yang jelas rangkaian atap itu terbuat dari baja ringan, kemudian atapnya genting dari Wato itu semeter satu-satu, akhirnya dikasih genteng. Nah, genteng itu genteng press, rendah, ada bunyi tuak gitu, ada suara keras. Terus tahu-tahu lambat-lambat dudur yang sebelah paling. Guna penyelidikan penyebab pasti ambruknya atap sekolah, sejumlah komponen runtuhan bangunan dibawa petugas kepolisian.